kita tetap puas. Pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada direktur jajaran manajemen, dokter-dokter spesialis, dokter-dokter umum, pembimbing, serta kakak-kakak perawat, bidan, yang juga sampai juga tenaga-tenaga admisi yang luar biasa sudah menyambut bahkan memperlakukan kami selayaknya pegawai di sini, sehingga kami boleh melaksanakan dan mengaplikasikan segala ilmu yang kami miliki, karena tujuan dari Lutut Prinsip adalah untuk membuat ilmu yang kita sudah miliki itu kita aplikasikan, tetapi dalam di bawah bimbingan. Dan itu luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Rumah Sakit Sumarno Sosro Atmojo ini sangat bagus dan luar biasa memberikan wadah dan wahana yang baik buat kasih. Dan semoga kami ber-14 dengan adanya kami ini juga membantu, kalaupun dalam pelaksanaannya ada kekurangan, ada kesalahan, bahkan tutur kata, jejak langkah, tingkahlah kami yang kurang berkenan. Sekali lagi kami memohon maaf kepada Pak Direktur dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Sumarno Sosro Atmojo ini. Dan semoga juga nanti dokter intensif yang selanjutnya juga akan membaktikan dirinya dengan baik. Karena berdasarkan dari informasi ada 21 dokter intensif yang baru. Jadi berarti Rumah Sakit Sumarno ini merupakan salah satu pilihan terbaik, karena maksimal itu memang 21. Jadi ini nilai maksimal, nanti setelah ini adalah 21 orang. Berarti secara umum Rumah Sakit Sumarno sangat bagus. Dan sekali lagi kami dari Dokter Intensi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan ini ada kenangan-kenangan foto kami yang mungkin dari segi manfaat mungkin tidak ada banyak manfaat, mungkin hanya untuk mengusirnya. Tapi setidaknya ini merupakan kenangan-kenangan dari kami. Dan ya, biar kami juga tidak dilupakan di tempat kami, di mana kami nanti akan berada, kami juga akan mengingat Rumah Sakit Sumarno Sosro Atmojo beserta seluruh keluarga besar. Ya, sekali lagi kami dari Dokter Intensif mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Thank you.